Berapa umur kanak-kanak perempuan yang membatalkan wuduk laki-laki? Adakah aurat aurat mahram kita pusat hingga lutut? Dekat lain boleh tengok ah, ke guana. Apakah nama gelarang bagi perempuan yang tidak boleh kahwin dengan kita? Mahram ke muhrim? Kanak-kanak perempuan yang kalau kita setuh dia batal wuduk kita. Umur berapa? Tak ada umur dalam mana-mana hadis. Tak ada sebut umur dalam mana-mana kitab. Yang ada setengah-setengah kitab kata pada roliknya 7 tahun, tapi bukan syarat 7. Syaratnya siapa pada hak rasa ada keinginan lelaki yang normal tengok kepada dia. Mana kalau kita tengok budak je satu mana ada berasa ingin tak? Tak ada lah. Tapi kalau masuk sampai 10 tahun dah tubuh dia besar, dah ada rasa ingin. Nah, ha, jadi 10 tahun patah wuduk. Kadang-kadang budak tu besar walaupun 7 tahun dia tubuh besar macam orang 13. Padahal baru 8 tahun. Nah, jadi orang tengok macam orang puang dah, maka batal. Nah, batal. Kalau balik tak kira umur berapa pun, besar kecil, batal belaka dah kalau balik. Nah, masalah belum balik saja. Kalau kecil orang tengok biasa je, dia kira tarah kanak-kanak tahu benda walaupun umur 8 tahun dah batal. Nah, pasal kecil molek. Orang tengok nampak kanak-kanak. Tapi kalau umur 7 tahun lebih besar macam 12 tahun, nak macam anak dara padahal 8 tahun baru. Nah, orang tengok berasa ada rasa ingin, batal baru pun walaupun 8 tahun. Kalau balik tak kira, semua batal belaka. Walaupun kecil amor, 3 sekaki setengah je. Faham? Ha, pendek macam ayah serama. Batal juga pasal balik dah. Ha. Mahram kita, mak ayah kita, mak kita dia kata boleh pakai kain sampai kat lutut. Ya, itulah hak kurang-kurang wajib dia tutup. Di depan kita. Tok kita gitu kok, tok nyang kita gitu kok. Faham? Tok kita pakai kain kilah kat pinggang sampai kat lutut. Tu aurat depan cucu. Lepas tu cucu ni tanya dah di atas boleh tengok ah. Kata tengok ah, mu nak tengok. Nampak? Ha, cuma wajib tutup atas ni kepada depan mahram jika membawa kepada fitnah. Faham? Lepas tu dia kata orang yang tak batal ismayang kita tak boleh kahwin ni muhrim ke mahram? Mahram, bukan muhrim. Muhrim ni man ahrama bil haji awil umrah. Orang yang berniat nak buat haji atau umrah. Dia siapa kat mikot, dia pun niat dalam hati. Saja aku ihram kerana umrah, kerana Allah Ta'ala. Faham? Maka dia nama muhrim. Orang yang telah berniat untuk mengerjakan haji atau umrah. Mahram, orang yang haram kahwin dengan kita.